Bismillahirrahmanirrahim. Nasab beliau Al-Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah bin Hussein bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hussein bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sagab bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Ali Al-Guyur bin Muhammad Al-Fakih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib keramat luar batang, begitu orang menyebutnya. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus lahir di Niqab dekat Hazam, sebuah desa di Hadramaut. Beliau dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang. Beliau sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah menginjak usia belia, sang ibu menitipkan Al-Habib Hussein kepada seorang ulama sufi pada masa itu. Di sanalah Al-Habib Hussein menerima tempaan pembelajaran tariqah. Sang guru memandang bahwa Al-Habib Hussein memiliki kelebihan dan perilaku yang lain dari teman-teman sebayanya. Pernah suatu ketika ibunda beliau sedang sakit dan menyuruh Al-Habib Hussein kecil untuk menggantikan pekerjaan memintal benang di gudang tempat ibu beliau bekerja. Oleh sang ibu, beliau disediakan makan malam dan sebuah lampu minyak sebagai alat penerangan dalam gedung tersebut. Di dalam gudang tersebut, menjelang pagi, ibu Al-Habib Hussein membuka pintu gudang. Saat dibuka, alangkah terkejutnya ibu Al-Habib Hussein dilihatnya hasil pintalan benang yang begitu berlimpah. Sang ibu heran dan tercengang melihat kejadian ini. Dalam benaknya, sang ibu berpikir, bagaimana mungkin hasil pintalan benang yang seharusnya dikerjakan dalam beberapa hari ini hanya dikerjakan dalam waktu semalam. Padahal si kecil Hussein dilihatnya tidur nyenyak di sudut gudang dan makanan yang disediakan juga masih utuh. Kejadian ini oleh ibunya diceritakan kepada guru tariqah yang membimbing Al-Habib Hussein. Mendengar cerita tersebut, sang guru berucap, sungguh Allah telah memberi kelebihan kepada anakmu dan Allah telah berkehendak kepadanya untuk diberi derajat dan kedudukan yang besar di sisinya. Hendaklah engkau berbesar hati dan jangan bertindak keras kepadanya. Rahasiakanlah segala sesuatu yang terjadi pada diri anakmu. Setelah menginjak dewasa, beliau berkeinginan untuk melakukan perjalanan dakwah untuk menyiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Maka Al-Habib Hussein segera menemui ibunya dan mengutarakan niatnya itu. Walau dengan berat hati, sang ibu pun memberikan izin dan merelakan kepergian putranya tersebut. Al-Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya seraya mengatakan, wahai ibuku, janganlah takut dan berkecil hati. Apapun yang terjadi akan aku hadapi. Dan senantiasa kita bertawakal kepada Allah karena sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian Al-Habib Hussein bergegas menghampiri kafilah yang berada di pasar. Setelah menemui kepala kafilah tersebut, akhirnya Al-Habib Hussein mendapatkan tumpangan dari rombongan kafilah yang akan berlayar ke India. Keesokan harinya, berangkatlah Al-Habib Hussein bersama rombongan kafilah itu ke India. Sesampainya di daratan India, beliau pun berpisah dan rombongan kafilah yang ditumpanginya itu. Setelah beberapa hari melakukan perjalanan, sampailah Al-Habib Hussein di kota Gujarat yang kala itu penduduknya mayoritas beragama Buddha. Pada saat itu, di kota tersebut sedang dilanda kekeringan yang berkepanjangan, sehingga Gujarat bagaikan kota mati. Tersiar kabar ada seorang keturunan Rasulullah yang datang dari negeri Hadramaut yang tidak lain adalah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar alaihi. Mereka pun menyambut Al-Habib Hussein dengan sambutan yang luar biasa.
Para penduduk menganggap bahwa Al-Habib Hussein merupakan titisan dewa yang dapat menyelamatkan negeri dari bencana yang sedang melanda. Ketika itu, Al-Habib Hussein mengajak penduduk untuk membangun sebuah sumur. Setelah sumur itu jadi, Al-Habib Hussein menengadahkan tangannya seraya memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Tak berselang lama, maka hujan pun turun begitu derasnya. Negeri yang asalnya kering itu berubah menjadi makmur dan subur. Akhirnya, penduduk yang selama ini menganut agama Buddha, mereka berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Al-Habib Hussein. Mulailah babak baru bagi Al-Habib Hussein untuk berdakwah dan memberikan pengajaran tentang Islam kepada para mualaf tersebut. Beliau menetap beberapa waktu di Gujarat. Tidak ditemukan sumber yang pasti tentang berapa lama Al-Habib Hussein bermukim di India. Setelah dirasa oleh beliau tatanan kehidupan masyarakat di Gujarat berubah, dari mulai hilangnya bencana kekeringan yang melanda hingga para penduduknya yang menganut agama Buddha, kini mereka memeluk Islam. Bersama pedagang dari Gujarat, Al-Habib Hussein meninggalkan daratan India dan berlayar melanjutkan dakwahnya ke daratan Asia Tenggara hingga sampailah beliau di Indonesia, tepatnya di kota Batavia yang kala itu sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Al-Habib Hussein datang ke Batavia sekitar tahun 1746 Masehi untuk berdakwah dan menyebarkan Islam. Waktu itu beliau diperkirakan masih berusia 25 tahun. Beliau datang melalui pelabuhan Sunda Kelapa yang kala itu dikuasai oleh VOC. Ada sebuah cerita unik mengenai kedatangan beliau. Dikisahkan bahwa beliau tiba pertama kali di Kampung Baru, daerah Pasar Ikan, Jakarta Utara. Daerah ini merupakan benteng pertahanan Belanda di Jakarta masa itu dan merupakan kawasan terlarang. Setelah diketahui oleh kompeni, akhirnya Al-Habib Hussein beserta pengikutnya diusir dan digiring keluar dari Teluk Jakarta. Tak berselang lama, Al-Habib Hussein dengan menaiki sebuah skoci terapung-apung dan terdampar kembali ke tempat semula. Kemudian seorang Tionghoa Muslim asli Betawi bernama Haji Abdul Qadir menyelamatkan Al-Habib Hussein dan menyembunyikannya. Orang Betawi ini pun kemudian berguru kepada beliau. Pada suatu malam, seorang awak kapal dagang dari Cina datang meminta perlindungan kepada beliau. Dengan napas terengah-engah, ia menemui Al-Habib Hussein di depan surau. Wajahnya tampak tegang dan pucat. Pakaiannya basah kujur oleh keringat. Kakinya gemetaran dan peluhnya bercucuran dari sekujur tubuhnya. "Mengapa engkau ketakutan seperti ini?" tanya Al-Habib Hussein dengan lemah lembut. Sambil gemetaran, awak kapal itu menjawab, "Habib, saya minta perlindungan dan pertolongan kepadamu karena saya dikejar-kejar oleh tentara VOC. Mereka menjatuhiku hukuman gantung kepada saya dan besok pagi saya akan dieksekusi." Mendengar hal itu, Al-Habib Hussein mempersilahkan untuk menginap di rumahnya. Orang tersebut diberi pakaian dan dijamu makan oleh beliau. Keesokan paginya, puluhan pasukan VOC mengepung rumah Al-Habib Hussein dan memerintahkan Al-Habib Hussein untuk menyerahkan awak kapal tersebut. Dengan langkah kurang ajar, mereka menggeledah rumah Al-Habib Hussein. Melihat hal itu, dengan lantang Al-Habib Hussein berkata, "Tuan-tuan tidak boleh menangkap dan membawa dia. Akulah yang bertanggung jawab atas orang ini, dan akulah sebagai jaminannya." Mendengar kata-kata tersebut, pasukan VOC gemetaran. Mereka tertunduk dan tak lama secara serempak mereka kembali ke markas. Melihat kejadian tersebut, awak kapal itu pun menarik napas lega dengan perasaan penuh haru. Ia bersimpuh dan menangis di hadapan Al-Habib Hussein. Ia mengucapkan rasa terima kasih hingga berkali-kali. Dan dengan keikhlasan yang tulus, orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Al-Habib Hussein dan ia pun memeluk Islam. Bertambah hari, semakin bertambah banyak orang yang berkunjung kepada Al-Habib Hussein. Pesatnya minat masyarakat yang datang untuk belajar Islam kepada Al-Habib Hussein mengundang kekhawatiran para penguasa VOC kala itu. Hal ini dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Al-Habib Hussein beserta para pengikutnya ditangkap dan dipenjarakan.
Tarali Basri tidak menyurutkan dan menghentikan peranan Habib Hussein dalam menyebarkan Islam. Walau di dalam tahanan, beliau tetap mengajari dan berdakwah, seakan penjara menjadi rumah baru bagi beliau. Melihat akan hal itu, kepala sipir menempatkan Al-Habib Hussein di sel terpisah dari tahanan lainnya. Tujuannya agar Al-Habib Hussein tidak melanjutkan kegiatan dakwahnya kepada tahanan lainnya. Beliau ditempatkan seorang diri di dalam ruangan yang sempit dan dijaga ekstra ketat, sedang tahanan lainnya ditetapkan di ruangan yang lebih besar. Pada suatu hari, sipir penjara dibuat terheran-heran karena di tengah malam melihat Al-Habib Hussein menjadi imam sholat di ruang tahanan lain. Anehnya, di waktu yang bersamaan pula sipir penjara tersebut melihat Al-Habib Hussein sedang tidur nyenyak di selnya yang sempit itu, padahal selnya dalam keadaan terkunci rapat. Jadi, siapa gerangan yang mengimami sholat berjamaah? Siapa pula yang tidur nyenyak di kamar sempit itu? Bagaimana mungkin pada saat yang sama seseorang bisa muncul di dua tempat yang berbeda? Semua ini merupakan sebuah kekhususan yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Kejadian tersebut berkembang menjadi buah bibir di kalangan penguasa VOC. Dengan segala pertimbangan, akhirnya pemerintah Belanda di Batavia meminta maaf kepada Al-Habib Hussein atas penahanan tersebut. Lalu Al-Habib Hussein beserta pengikutnya dibebaskan dari tahanan. Oleh Gubernur Batavia, Al-Habib Hussein diberi hadiah sebidang tanah di daerah Kampung Baru. Kemudian di atas tanah tersebut, oleh Al-Habib Hussein dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal beliau dan dibangun pula sebuah surau sebagai tempat ibadah dan berdakwah. Seiring berjalannya waktu, surau itu pun berkembang dan kini menjadi Masjid Keramat Luar Batang yang berdiri hingga sekarang. Orang Betawi yang bernama Haji Abdul Qadir itu, makamnya berada di samping makam Al-Habib Hussein. Al-Habib Hussein termasuk pejuang nasional. Di masa hidupnya, beliau berjihad melawan penjajah. Kala itu, para petinggi-petinggi VOC tidak berani mengusiknya. Ini dikarenakan keberanian, ketegasan, dan wibawa beliau. Beliau adalah ulama karismatik yang memiliki pengaruh yang begitu besar. Beliau sangat disegani, baik oleh kalangan pribumi maupun pemerintah kolonial Belanda. Orang mengenal beliau sebagai sosok pribadi yang pemberani, sangat alim, bijaksana, tenang, lemah lembut, akhlak, dan perangainya meneladani datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Al-Habib Hussein dengan ditemani oleh Haji Abdul Qadir, seorang Tionghoa Muslim yang menjadi murid Al-Habib Hussein, duduk berteduh di sebuah taman di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Di saat mereka beristirahat, melintaslah seorang sinyo anak Belanda. Oleh Al-Habib Hussein dipeganglah pundak anak tersebut seraya beliau berkata kepada Haji Abdul Qadir, "Lihatlah, kelak anak itu akan menjadi gubernur jenderal di Batavia." Anak kecil Belanda itu ketakutan dan berlari ke pembantu. Al-Habib Hussein meminta Haji Abdul Qadir untuk menghampiri pembantu anak Belanda tersebut untuk menyampaikan pesan agar disampaikan kepada majikannya bahwa kelak anak ini akan menjadi seorang pembesar di negeri ini. Seiring berjalannya waktu, anak Belanda tersebut melanjutkan sekolah tinggi di Amsterdam. Setelah lulus, anak tersebut kembali ke Batavia, dan setelah beberapa waktu, anak itu pun diangkat menjadi gubernur jenderal Batavia. Tepat seperti apa yang dikatakan Al-Habib Hussein. Pernah suatu saat beliau mendapatkan hadiah sekarung kepingan uang dari Gubernur Jenderal Batavia. Uang tersebut diterima dan langsung dibuangnya ke Laut Sunda Kelapa. Tentu saja sang gubernur sangat terkejut. Sang Habib dengan enteng berkata, "Tenang Tuan, uang tersebut tidak hilang. Uang tersebut saya kirimkan kepada ibu saya di Yaman." Karena penasaran, gubernur memerintahkan penyelam untuk mencari karung yang dibuang ke laut. Alhasil, tak satu keping uang pun ditemukan. Maka sang gubernur mengutus seorang ajudan untuk berangkat ke negeri Yaman guna bertemu dan menanyakan kepada ibu Al-Habib Hussein. Sekembalinya dari Yaman, ajudan tersebut melaporkan bahwa ibu Al-Habib Hussein telah menerima sejumlah uang yang dibuang ke laut tersebut pada hari dan tanggal yang sama. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dalam hidupnya belum sempat menikah. Beliau wafat pada hari Kamis,
17 Ramadan 1169 Hijriah bertepatan dengan 24 Juni 1756 Masehi dalam usia berkisar antara 32 tahun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Gubernur Belanda di Batavia pada masa itu bahwa setiap orang asing yang meninggal dunia harus dikuburkan di pemakaman khusus yang terletak di daerah Tanah Abang Jakarta. Sebagaimana umumnya, jenazah Al-Habib Hussein diusung dengan kurung batang atau keranda. Sesampainya di pemakaman, jenazah beliau tidak ada dalam kurung batang tersebut. Setelah dilihat, jenazah Al-Habib Hussein kembali berada di tempat tinggal beliau. Oleh pengantar, jenazah beliau kembali diusung ke pemakaman tersebut. Namun tetap saja demikian, jenazah Al-Habib Hussein tetap menghilang dan kembali ke tempat tinggal semula. Oleh beberapa tokoh waktu itu yang memahami makna tersebut, akhirnya mereka bersepakat untuk memakamkan jenazah Al-Habib Hussein di tempat yang merupakan kediaman beliau semasa hidupnya. Dari kejadian inilah, kemudian masyarakat menyebutnya Kampung Baru Luar Batang dan kini lebih dikenal dengan Kampung Keramat Luar Batang. Kini makamnya yang berada di kompleks Masjid Keramat Luar Batang Jakarta seolah menjadi magnet yang luar biasa bagi para peziarah. Pada hari-hari biasa, ratusan peziarah berdatangan dari segala penjuru. Sementara pada waktu acara maulid ataupun haul-haul beliau, ribuan peziarah membanjiri kompleks halaman masjid untuk membaca maulid, doa, dan tahlil. Haul beliau diperingati setiap tahunnya pada minggu terakhir bulan Syawal. Al-Habib Hussein memiliki kelebihan dan karamah yang begitu besar. Itu sebabnya semasa hidupnya banyak orang datang kepada beliau untuk memperoleh berkah darinya. Bahkan setelah wafatnya pun, makamnya tak pernah sepi dari peziarah yang mengharapkan berkah dari beliau. Menurut orientalis asal Belanda, Dr. Karel Steenbrink, Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus adalah seorang ulama besar dan tokoh sentral yang sangat berpengaruh di Batavia tempo dulu. Meskipun beliau wafat dalam usia muda, namun karisma, pengaruh, dan karamahnya sungguh luar biasa. Al-Habib Hussein merupakan pelopor dakwah Alawiyin di Jakarta. Sepeninggal beliau, jejak dakwahnya kemudian dilanjutkan oleh para ulama generasi berikutnya. Di antaranya, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, Mufti Batavia akhir abad 19, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Empang Bogor, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Kuitang, Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, dan seterusnya hingga saat ini. Wallahu a'lam. Demikianlah sekilas menakib Al-Habib Hussein bin Abu Bakar al-Idrus keramat luar batang. Semoga kita mendapatkan barokah dari pembacaan manakib ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.